di sini. Dan pada hari ini ya Monya, kita akan memainkan game yang kamu suka makan. Momo, itu apa? Aku suka makan kentang goreng atau kurasam bakso simulator ya. Jadi hari ini aku akan memainkan sebuah game yang teman-teman sudah pada minta ya, yaitu bakso simulator. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja mainkan game ini ya. Let's go. Oke guys, jadi kita bermula dari sini. Kita ketemu sama si tukang abang-abang bakso ini. Katanya adalah, halo, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita ketemu lagi. Sebenarnya kita tidak memainkan game warnet simulator ya, karena udah telat banget. Jadi kayaknya kita gak berteman deh. Nih, kutonjok dulu. Jangan ditonjok. Ya ampun. Oke, F untuk lanjut dialog. Ayo kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Ah, kalau ini boleh-boleh ya, karena dari dulu aku suka makan bakso guys. Kita lanjutkan. Kamu yang fokus urusin sisi bisnis, dan aku yang fokus makan baksonya ya. Oh, masak. Masak. Ya ampun, salah-salah baca ya guys ya. Ya udah, berarti aku yang urusin bisnis, dia yang masak baksonya. Terus yang makan siapa? Pasti si Momon ya. Makanya 70 kilo kau ya. Amin lagi. Oke, katanya adalah, aku sudah kapok menjalankan bisnis sendiri sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama si Majek. Oh, no. Nah, jadi Mon, si Majek itu adalah bos di warnet simulator. Tapi ya sekali lagi aku belum memainkan itu sih guys. Kita next. Ya sudahlah, sebaiknya ayo kita segera bergegas ke tempat bisnis bakso kita. Ayo kita lanjutkan. Oh, ternyata ini rumah kita ya. Kita akan pergi ke tukang-tukang bakso itu. Ngomong-ngomong, tempatnya lumayan juga ya Mon ya. Oh, di depan kita ini sini ada tanaman-tanaman, dan sebelah sini ada tempat furniture. Oke. Mana tempat baksonya? Itu kita kabur, kita lari aja guys ya, biar kita sempat kejar dia. Rame banget di sini Mon. Ngomong-ngomong. Ini bakso bukan sih? Oh, itu adalah patung bakso. Patung-patung bakso ya. Mungkin karena ini adalah kota-kota yang semua orang itu makan bakso, jadi di sini ada patung-patung bakso, guys. Oke. Ya udah. Bang, jualan di mana, Bang? Ayo cepetan, Bang. Bajunya omong as. Oke. Sus ya. Dan di sini ada toko serbaguna. Ini apa-apaan ini ya? Ada kayak radio, ada beli baterai. Oke. Ini pasti keperluan yang dipakai pengusir hantu. Ya ampun. Sama kayak itu, Mon. Iya, sama kayak warna simulator ya, ada hantu-hantunya ya. Iya. Jadi kita nangkring di sini, Mon. Kita jualannya. Dan di sebelah juga ada orang jualan. Saingan kah? Kita coba lihat dulu. Ini. Enggak, jual minuman. Si emak-emak juga yang di warna simulator, Mon. Yang pakai itu. Kepala-kepalanya ya. Dia jual ada di sini. Kamua. What? Ya kamua ya. Di sini ada kolang-kaling. Emang Coca-Cola itu kolang-kaling? Kok jadi kolang-kaling? Iya ya. Kok ini apa? Teh dodol ya. Teh dodol pula ya. Oke. Karena kita mau memulai bakso-bakso kita, kita langsung saja karena dia sudah nunggu lama. Halo, Pak. Nama dia siapa ya? Kayaknya nggak ada namanya, tukang bakso aja ya, tukang bakso aja deh. Oke, kita ngomong sama dia. Ini ada stok-stok bahan bakso. Tolong dimasukkan ke dalam gerobak ya. Oke. Masukkan stok ke gerobak. Hah? Gak ada loh, Mon. Stoknya ditaruh di lantai. Jangan lihat. Ya ampun, jangan lihat ya. Waduh. Kita harus cepat-cepat taruh di mana. Oh, isi bumbu ya. Mantap katanya, mantap jiwa ya. Ya ampun, sayuran. Iya lo, jorok banget, Mon. Abis ini ku kasih kau makan, Mon. Tenang aja, Mon. Makasih kau ya. Yoi dong. Ini meskipun apa, tetap kamu lihat segar bugar. Itu warnanya masih hijau-hijau, guys ya. Artinya itu adalah sangat fresh banget. Ini adalah mie dan bihun. Kita isi juga di sini. Dan juga kita, apa ini? Stok abakso. Oh, ini yang paling aku suka ya, guys ya. Jujur aja, aku jadi teringat, Mon. Masa-masa dulu aku sekolah itu, setelah pulang sekolah, aku suka makan abang-abang bakso loh. Enak sekali soalnya, Mon. Makan abang bakso. Bukan abangnya. Kayak kanibal loh.
Bukan, maksudnya makan bakso, abang bakso. Gimana sih kau ini? Jangan kau bikin memalukan bangsa dan negara. Aish. Kita isi sambalnya, oke mantap mantap katanya ya. Oke, terus sekarang gimana lagi abang? Abang, abang bakso. Mulai ya, oh dia jalan. Dia minta terus. Lagi tuh, ada quest lagi tuh. Ada quest lagi ya, oke kita coba lagi questnya. Oke, sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Wow. Oh begitu ya. Jadi kita tinggal pasang kursi. Oke, siap. Nanti harus beli kursi. Gak usah, mau tiba-tiba ada yang terjatuh di sini. Dari mana? Dari langit kan? Ini kasih kau ya, modal kau. Ngomong-ngomong guys, coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar kira-kira ini kursi datang dari mana ya? Kayak tadi gak ada ya. Ish. Datang dari surga. Ish. Enggak ya, Mona. Tunggu, ini ada letakkan, tekan E. Oke. Abis itu kita bisa lempar. Maafkan aku ya abang. Abang maafkan aku bang ya. Gak sengaja tuh kelempar ya. Aish. Oh putar 90 derajat. Oh gak bisa ini ya. Putar searah jarum jam. Putar berlawanan. Oh gak bisa ya. Karena ini memang cuma satu. Oh bisa. Oh ini ternyata. Oh bisa. Bisa. Coba aku. Oh ini begini. Iya. Putar. Helikopter. Oh enggak. Langsung. Cepet kau. Oke. Kita langsung taruh aja. Oh. Ha. Ada bangun-bangunnya guys ya. Bangun-bangun di sini ya biar keren ya. Ikan dari mana itu? Itu bango ya. What? Oh, ya ampun. Among us Squid Game ya, Squid Game. Wow. Oh ya, bang, kamu datang sini cuma mau makan atau apa sih? Jangan bunuh orang ya, bang ya. Gak boleh di sini bunuh orang. Makanlah. Bang, kasih jarak. Kita butuh kursi lagi, jadi kita harus beli kursi. Ayo kita ke sana. Ini pasang bangku dan tunggu pelanggan makan. Tuh dia makan tuh. Dia pakai topeng mau bisa makan itu. Iya, bang, ini di sini ada mejanya bang. Bang, makan di mejanya bang. Itu tumpah itu kuahnya bang. Kena celana dia. Bang. Kena celana susah itu bang. Susah dibuang itu. Ai, anak ini ya sudahlah kasih dia makan aja lah. Bang sisakan kuahnya buat aku bang. jangan kau kayak gitu weh. Tapi kuahnya kalau taruh kerupuk enak loh itu. Ah bukan, kasih sambal, kasih sek manis mon. Oh kau bayar lebih dikit lah woi, kau udah bunuh orang banyak woi. Woi. Ya ampun ya orang ini bener-bener ya. Oke, sedap ya. Akhirnya quest pertama kita sudah selesai guys. Yang dimana adalah kita sudah pasang bangku dan tunggu makan pelanggan. Oke siap. Oke apalagi abang? Abang kasih aku yang lain, mau ku cariin kau wanita untuk kerja di sini. Ada si Momon. Perlu diingatkan. Apa? Setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat referensi setiap pelanggan. Jadi gak semua orang suka bakso. Oh kalau gitu kau mau jualan apa? Mau jualan nasi goreng atau siomay? Mantap, sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Ternyata abang-abang ini punya impian yang besar ya. Oke siap bang. Ku bantu kau bang, tenang aja. Ini adalah warung. Kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi mereka akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka. What? Oke siap. Itu apa? Selingkuhan kau di belakang itu? Bukan, minuman. Nah, kamu gak harus lakukan ini kok. Tapi kenapa tidak untuk uang tambahan? Cuan. Dia suka cuan guys. Siaplah. Betul. Oke, ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbuan, lalu mie dan bihun dan juga istri baru. Oh. What? Ya ampun mon, istri baru bisa juga. Jangan siapa aku telepon istri kau. Ya ampun. Oke siap. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita. Di sini kita beli bangku, meja dan tempat bumbu. Oke siap bang. Ini toko yang menjual buku-buku dan kaset dan dapat meningkatkan kemampuan aku. Serius kah kau? Kau bisa meningkatkan kemampuan juga? Oke siap lah bang. Wow. Next. Orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kalau lewat sini. Ada hantu-hantunya. Tempat sarang. Kita harus ingat dulu sekitarnya. Kayaknya dekat rumah aku ya, kurang asam. Oke, jadi ada hantu-hantunya guys ya. Dan sekarang kita balik ke rumah kita. Semoga dengan bisnis bakso ini kita bisa membeli furniture rumah yang bagus. Kalau sudah malam, jangan lupa tidur di ranjangmu ya. Oke. Tolong dipopoin dong supaya lebih nyenyak bang. Aku cowok ya Mona. Kalau dia popok. Kamu suka dengan abang bakso, aku cariin kau abang-abang, kau tenang aja. Abangnya hot itu. Siap mon. Bella kalau begitu ini aku berikan 10 juta sebagai modal.
Ayo kita bangun bisnis bersama. Ya ampun, sudah bantu masak, dikasih modal pula. Baik kali lah kau, Bang. Oke, siap, Bang. Kita masuk, coba masuk rumah dulu ya. Kita masuk rumah dulu. Kita coba lihat di rumah kita ada apa. Dari kiri ke kanan. Oke. Cuma ada tempat tidur tuh. Oke. Tidur ke sana. Cuma ada sofa di sini. Bukan tempat tidur ini kau ngomongnya. Please ya kau. Tidur ke sana. Bukan ya. Di sini apa lagi? Kosong di sini. Dan ini oh, ada tisu mon. Lumayan. Tisu murah untuk ngelap kau lagi makan. Ini apa ini? Itu tisu toilet loh, weh. Oh iya. Maaf ya. Dan kita akan coba lihat sini dulu. Oh, itu ranjang kita ternyata. Oke. Kita taruh di sini. Itu belakang ada sesuatu tuh. Tisu lagi. Ngomong-ngomong, ini orang punya banyak tisu berapa ya, Monet? Ranjang jelek ya, sama seperti momon jelek kita tidur. The next day. Oke guys, jadi kita sudah mendapatkan ini peti-peti. What? Katanya open with bomb. Ya ampun, serem kali lah open with bomb. Gila, pakai ngebom. Aduh, ada kursi. Aku menemukan kursi gratis. Pastilah aku simpan. Oke, let's go. Bisa ambil ini kursi di sini. Itu kursi tangannya kita. Oke, di sini supermarketnya. Siap-siap, kita kembali ke sana ya guys ya. Oke, let's go. Oke deh, aku sudah kembali ke tempat bakso-bakso aku. Woi, kamu udah makan? Udah bayar belum? Oh, minuman. Aku. Oke, siap. Aku guys. Ini aku. F. Wow. Oke, siap. Kita ambil. Tunggu dulu, Bang. Jangan habiskan dulu. Nih, aku kasih kok aku, Bang. Taruh meja. Oh, iya. Letakkan. Woi. Akuannya ini baru datang, woi. Wah, ya ampun. Wah, ya aku lempar juga kau. Ya ampun. Woi, bayar ini, woi. Ya ampun. Ambil dia, kurang asam. Ya udah, kita taruh sini aja lah. Gimana cara taruh? Masa kasih kakam bakso deh, coba. Woi Bang, kau mau minum aqua gak, Bang? Tadi abis aku lempar orang nih. Gak mau dia, ini gimana cara kasihnya ya? Lempar, udahlah, terpaksa lempar lah. Oh no. Ya udah, kita taruh sini dulu dah, udahlah. Aku juga bingung mesti bagaimana guys. Nah, kita kan taruh kursi di sebelah sini biar kita bisa jualan lebih mantap-mantap guys ya. Siap. Jadi sekarang kita udah punya dua kursi. Kita mulai membangun bakso kita untuk menjadi yang paling hebat. Woi, neng yang cantik, kasih kau diskon. Udah, makan aja tempat sono. Woi. Gak mau, jorok neng. Punya kau. Kasih kau gratis asal kau itu mau temenin aku jadi pacar aku. Gak mau. Neng, mau makan bakso? Silakan ya. Kok di meja lagi lah, sikat. Enak aja. Neng, kamu mau makan apa, Neng? Aku mau makan siomay, sushi, sate, saus padang, semuanya. What? Kurang asam, kayak salah tempat, kau pergi sana. Memang gak guna ini, dia mau Coca-Cola, kita beli Coca-Cola dulu, oke? Okay? Coca-Cola. Oke, okay, siap, langsung cepet. Kita kasih ke dia. Gimana cara kasihnya? Coba tekan. Oh, ini. Oh, bisa taruh sini, Mon. Awas. What? Oi, kau kutunjuk ceweknya gila. Enggak ya. Ku tonjok itu lalatnya. Kau enggak lihat tadi ibu aku. Kau ngambil ini kurang asam. Oh no. Ini ngomong gimana? Mejanya kurang panjang, makanya gak bisa. Coba kau beli meja dulu. Oh iya, kayaknya begitu ya. Kayaknya kita salah meja nih, Mon ya. Coba tuh, sekali lagi. Dia buru kolang-kaling nih. Kolang-kaling, weh. Ada di sini, weh. Nah, kau minumlah ini, weh. Minum. Udah, kau beli meja dulu. Oh yaudah. Kita beli meja dulu. Kayaknya tuh mejanya salah itu, guys, ya. Ini dah. Yang paling murah, guys. Plastik. Wow. Oke, mejanya ini kita ambil dulu. Secepatnya kita kan taruh meja biar orang-orang suruh aku beli ini minuman tidak kabur ya. Oke, abis itu aku kan taruh di sini. Nah, oke, kamu jangan duduk. What? Ya ampun. Aku gak tahu loh, Mon. Aku gak tahu loh. Oke, kita pastikan dia akan di sini dengan sangat woi, kamu duduk sini aja boleh enggak sih? Beli kursi dong. Ya udahlah kita beli kursi yang banyak. Dengerin kata si Momon lah ya. Kita beli lagi kursi. Uang kita banyak guys. Jadi kita nggak usah takut-takut ya. Kita nggak usah takut-takut di sini ya. Kita beli lagi, kita taruh lagi kursi di sini. Kita gempet-gempet aja biar makannya itu bener-bener gempet banget. Terus yang pastinya tadi dia ada bilang tabek gimana sih? Oh, itu kan tab ternyata. Nah, ini gerobak kita guys. Ini stok kita ya. Ini refill 25 bahan 100.000. Kalau refill 100 bahan 375. Ini bakso original. Ya. Oh, menu kita kan cuma satu aja itu, Tun. Kayaknya kita perlu tambah menu.
Benar sekali, kasih dulu dia belajar, beli buku. Benar. Kita kasih dia belajar, beli buku ya. Biar menu-menunya tambah banyak ya. Kita taruh gepek-gepek aja, gak usah, gak apa-apa ini guys ya. Biar mereka itu kita memaksimalkan meja yang kita pakai. Dan kita akan pakai ambil semua barang-barang di sini. Dan kita akan taruh di meja ya guys ya. Silakan kamu ambil. Silakan kamu ambil ya. Kalau gak mau ambil, udah mau beli, gak mau ambil, aku tepok kalian beneran ya. Nih. Baksonya sudah sampai. Wow. Baksonya isi langsung. Silakan dimasak. Terus di sini ada yang mau minum apa? Coca-Cola 2, Coca-Cola 3 ya. Oke, siap. Coca-Cola 3. Aku ambil. Langsung main lemparkan saja. Biar kalian bayarnya lebih banyak. Jangan tanggung-tanggung. Ya, ternyata begitu caranya, guys. Nah, nih, Dek, silakan. Oke, Dek, jajan kau cukup gak untuk bayar baksonya? Ini bakso mahal ini ya. Jangan Joko kau sembarangan. 15.000 itu. What? Ada pencuri baru mau datang tapi udah dibawa pergi. Oh no. Halo. Ngeri ya? Halo, Bang. Dia baunya itu ngeri kali kayak Superman. What? Ya, Bang. Bang, kau dapat kekuatan dari mana, Bang? Kau ngomong dengan jujur, Bang. Kau setan atau bukan, Bang? Hah? Woi, untuk kau ya. Ya ampun. Ngomong-ngomong dia bawa kemana, Mon? Bawa ke rumah lah, simpan. Rumah siapa? Rumah kau kan tinggal bareng sama dia. Ya? Ah, oke. Kita coba lihat deh dia kemana ya, guys ya. Oke, let's go. Guys, ternyata dia taruhnya di rumah kita. Dia emang tinggal sama kita, Mon. Huh? Ah, iya, udah aku bilang. Ya ampun. Oh no. Ya, coba lihat. Ya ampun, santui kali ya, Pak. Woi, Pak. Pak, capek ya, Pak. Dia kerja seharian. Kau enggak ngapa-ngapain. Kau tidur di ranjang, dia tidur di sana. Ya ampun. Pak, ya udahlah kalau gitu kita bye-bye-in dia lah. Pak, gimana, Pak? Mau dipijitin enggak, Pak? Aku pijitin kau ya. Nah, oke. Nah. Okay. Terus kita ngapain sekarang? Apa? Aku punya ide bagus, Ton. Kenapa? Gimana kalau kita ke rumah hantu itu malam-malam? Aku penasaran. Serius, Mon? Iya. Ayo. Ya, udahlah. Oke, guys. Kita sudah berada di rumah hantu-hantu. Anton, Momon takut nih. Ayo pegang tanganku tuh. Enggak banget ya. Mon, enggak ada hantunya. Ternyata hantu itu hoax. Oh no. Iya, enggak ada. Nipu. Ya, kita pulang tidur, Oke, guys, jadi saatnya kita tidur. Tapi sebelum kita tidur, kita sudahi dulu video kita pada hari ini. Kayaknya episode pertama cukup sampai di sini saja ya, guys ya. Jadi kalau kalian misalnya suka aku bermain game Bakso Simulator dan pengen aku lanjutkan lagi, boleh kalian kasih like-nya biar aku tahu apa kalian mau aku lanjutkan atau tidak ya. Ya udah, kita akan berjumpa lagi guys di next video berikutnya guys. Bye-bye, kita tidur. Bye.